Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum
wa may yud'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan bersyukur tersebut Allah akan menambah nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil kiamah kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Tetapi keimanan yang ada pada diri kita harus kita buktikan. Jangan sampai hanya sekedar pengakuan, tetapi tidak ada bukti bahwa kita adalah hamba-hamba yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita semua tentang siapa saja orang-orang yang dikatakan orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua hingga yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Orang-orang yang memberikan sholat dan yang menafkahkan sebagai rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dari ayat yang pendek ini, Ibnu Abbas mengatakan orang-orang munafik itu ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan tidak bertambah keimanan mereka, dan apabila disebut nama Allah hati mereka tidak berubah, dan mereka tidak melaksanakan sholat ketika mereka sendirian, dan mereka tidak menafkahkan harta sebagaimana mestinya. Ini tanggapan Ibn Abbas mengenai ayat ini. Maka marilah kita tengok diri kita pada hari ini. Apakah ketika disebut nama Allah hati kita menjadi gemetar, menjadi takut kepada Allah karena kita adalah hamba-hambanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan
dan menjauhi apa yang Allah larang untuk kita semua. Itu tanda orang-orang yang beriman ketika nama Allah disebut hatinya gemetar karena takut kepada Allah Ta'ala. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran baik oleh siapa saja, oleh khatib ataupun dia mendengar dari tempat-tempat yang lainnya, bertambahlah iman mereka. Jangan sampai tadi kita seperti orang-orang munafik. Kita mendengar ayat Allah dibacakan, kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, tetapi tidak menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Seyogianya orang-orang yang beriman itu ketika ayat Allah dibacakan kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Bagaimana seorang sahabat mengatakan, ketika saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah surga ada di depan mata. Sehingga imannya bertambah kuat, bertambah kokoh ketika berada di hadapan Rasulullah, ketika Rasulullah memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayatnya. Lalu bagaimanakah dengan diri kita? Adakah peningkatan iman dalam diri kita ketika ayat Al-Quran dibacakan? Apakah hati ini keimanannya jadi kokoh ketika ayat-ayat Al-Quran dilantunkan di hadapan kita? Atau justru tadi seperti orang-orang munafik, tidak ada perubahan sedikitpun dalam hati mereka? Ciri yang selanjutnya orang beriman yang sebenarnya itu, mereka hanya bertawakal kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Tidak bertawakal kepada tempatnya dia bekerja. Tidak tawakal kepada hasil perdagangannya. Tidak tawakal kepada pertaniannya. Tetapi dia bertawakal kepada Allah. Walaupun hari ini dagangannya sepi, dia yakin Allah pasti akan beri rezeki kepada mereka. Walaupun hari ini dia diputus kerjanya, dia yakin di tempat lain ada rezeki yang lebih baik yang Allah sediakan. Walaupun dia tahu hari ini hasil pertaniannya tidak terlalu bagus, tetapi dia yakin bahwa Allah akan mencukupkan rezekinya untuk dia dan keluarganya. Jadi apapun yang terjadi dengan kehidupan dunianya, dia tidak ambil pusing. Dia tidak menjadikan hatinya menjadi lemah, tetapi menjadikan hatinya semakin kuat. Bahwasanya Allah lah tempat bergantung kita semua. Bukan tempat kerja kita, bukan kepada bos kita, bukan kepada perdagangan yang kita usahakan, bukan pula kepada pertanian yang kita sibukkan hari-hari kita untuk menanam dan merawatnya. Kemudian ciri atau karakter yang selanjutnya yang berkaitan dengan muamalah. Kalau tadi hati yang bergetar, iman yang bertambah kokoh, dan tawakal kepada Allah itu adalah amal-amalan hati. Tetapi karakter selanjutnya dapat dilihat dari amal perbuatannya, yakni orang-orang yang mendirikan sholat. Tidak hanya Jumat dia kerjakan, tidak hanya sholat Idul Fitri dia berbondong-bondong ke lapangan untuk mengerjakan, tetapi 5 waktu dia kerjakan. Bahkan kalau perlu dia tambah dengan nafafilnya, dengan sunnah-sunnahnya dia tambahkan. Dia pelihara rukun dan syaratnya. Dia sempurnakan wudunya. Sujud rukuknya dia sempurnakan.
tumakninahnya dia dapatkan. Jadi itulah hakikat sholat yang sebenarnya. Karena sholat tanpa wudu tidak sah sholatnya. Sholat tanpa tumakninah bisa jadi sholatnya tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Karena seorang sahabat pernah ditegur oleh Rasulullah karena sholatnya tidak tumakninah, suruh diulang hingga 3 kali. Kemudian setelah yang ketiganya, Rasulullah masih meminta kepadanya untuk mengulang kembali sholatnya. Kemudian sang sahabat mengatakan, inilah maksimal yang dapat saya kerjakan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan sholat yang benar kepadanya. Yang salah bukan bacaannya, bukan gerakannya, tapi sahabat tadi ketika sholat tumakninahnya dia tidak dapatkan. Jadi rukuk belum sempurna, dia sudah terburu untuk i'tidal. Sujud belum sempurna, dia sudah takbir untuk duduk di antara 2 sujud. Itulah gambaran orang-orang yang sholatnya tidak tumakninah. Maka mari mulai sekarang kita jaga sholat-sholat kita. Karena sholat adalah tolok ukur keimanan yang sebenarnya bagi seorang hamba. Karakter yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan, menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Rizki yang kita dapatkan adalah karunia dari Allah Ta'ala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena pendidikan kita. Kalau kita beranggapan dengan pendidikan yang tinggi, dengan keterampilan yang kita miliki, kita akan menjadi kaya, itulah sifat korun yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita harus meniru sikap Nabi Sulaiman alaihissalam. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah fadilah atau karunia dari Tuhanku. Bukan semata-mata karena pendidikannya, bukan semata-mata karena keahliannya. Selama bulan Ramadan kita dididik, kita dibina untuk menjadi hamba-hamba yang dermawan, hamba-hamba yang mampu membantu saudara-saudara kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, di bulan Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita. Tetapi sebagian kaum muslimin lupa. Zakat tidak ada, tidak hanya zakat fitrah. Masih ada zakat mal, zakat harta simpanan, zakat dari hasil perniagaan, dan zakat hasil peternakan, hasil pertanian, dan zakat-zakat yang wajib dikeluarkan lainnya. Maka orang-orang yang beriman yang sebenarnya, semuanya itu dia kerjakan. Tidak dia pilih satu-satu, yang lainnya dia tinggalkan. Tetapi semuanya dia kerjakan. Zakat wajib semua dia keluarkan. Nafkah keluarga dia berikan. Membantu fakir miskin dia jalankan. Memberi orang-orang yang meminta dia berikan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Apa yang menjadi kewajiban dia kerjakan. Apa yang menambah kebaikan bagi dia, dia laksanakan. Tidak pilih satu dengan yang lainnya. Semoga dengan didikan Ramadan selama 1 bulan penuh, 5 karakter ini ada pada diri kita semua. Ketika nama Allah disebut, hati kita menjadi bergetar, menjadi takut kepada Allah Ta'ala. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapan kita, bertambahlah iman yang ada di dalam dada-dada kita.
dan hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepadanya kita berpasrah diri, bukan ke tempat yang lainnya. Kita kerjakan sholat yang wajib maupun yang sunnah sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntun dan ajarkan, bukan semau kita, bukan seenak kita kerjakan, tetapi kita kerjakan, kita jaga rukun dan syaratnya, kita jaga wudunya, sujudnya, rukuknya, dan tuma'ninahnya, semua kita kerjakan. Dan dari harta yang Allah karuniakan kepada kita, kita tunaikan haknya, kita berikan zakatnya, kita nafkahkan untuk keluarga kita, kita berikan kepada fakir dan miskin, kepada orang-orang yang meminta, dan juga kepada hal-hal kebaikan yang lainnya, semua kita tunaikan. Itulah lima karakter orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati bi hudhuril jum'ah wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum amrin bada fi binafsih wa sanna bimalaikati kutsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati huwa fiha ma'azuna wa ja'alil hayata ziyadan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Summa ibadallah.